Halo guys, selamat petang. Bertemu lagi kita di Robin Channel, Palang Ride Channel, Artitik sih. Oke, sekarang hujung minggu, jam 6.32, 18.31, 32. Jadi hujung minggu ini bagi saya adalah hari yang bermanfaat untuk bersama keluarga. Jadi petang ini saya start kereta, saya mau pergi beli McD. Dan sekali-sekala belanja anak dengan bini makan McD itu adalah perkara biasa kan. Sementara kita ada masa bersama keluarga, so lebih baik kita pergi beli buat apa yang patutlah kan. Jadi jom kita ke McD di Serdang Raya sebelah Shell itulah. Okay, jom. Okay, kita sampai di Shell lah. Nampaknya sebelah Shell ni McD, tapi nampaknya McD beratur panjang kan, jadi terpaksa lah kita ikut giliran kan. Pasal kita ikut giliran lah, yang penting signal dia barisan sampai ke simpang keluar masuk ni. Tapi kita hati-hati sikit lah, kita hati-hati sikit lah apa boleh buat kan, sebab petang-petang macam ni memang padat lah orang mau cari makan kan. Hai, kat Medan eh? Hello. Ya. Yeah? Kak, ayam goreng ada kak? Nak 2 ketul ke 3 ketul? 3 ketul 1 set eh. Set besar. Set besar. Ayam nak tukar spice mocha atau chocolate? Bagi apa ni? Sprite lah, sprite. Sprite tak mahal lain. Okey, Happy Meal ada? Happy Meal apa ya? Happy Meal burger ada. Chicken burger ke cheese burger? Chicken burger. Chicken burger. Ayah nak tukar kepada Milo? Bolehlah Milo. Okey, tambahan lain. Okey, lagi satu bubur McD? Sekejap eh. Demi cheese burger, ayah Milo. Bubur tu nak medium ke small? Medium. Medium, tambahan lain. Tu ya. Kak, okay. yang tu, yang apa, Happy Meals tu, toys untuk boy ada tak? Ada. Okey, untuk boys kan? Okey, 36 boleh depan ni. Okey, terima kasih. Sama. Dah eh? Dah. Terima kasih. Okey. Macam itulah proses-proses membeli apa, membeli McD secara drive-thru eh. Lebih kurang setengah jam jugalah beratur. Jadi kita balik ke rumah lah. Semua total RM36. Tapi handphone jatuh lah. Tapi tidak apa. Walaupun target RM36, itu tidak menghalang saya daripada membeli untuk makan kan, untuk keluarga. Okeylah. Terima kasih pada yang menonton video ini. Terima kasih.